Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan pujian dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah jalla wa ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah tabaraka wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah jalla wa ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 88 FM di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar Radio Bas FM di Solotigo dan sekitarnya, para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Muslim Yogyakarta, serta para pemirsa Yufit TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Di antara karunia yang Allah berikan kepada para hambanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan momen-momen istimewa. Allah memberikan keistimewaan atas beberapa waktu dan musim, yang keistimewaan itu tidak ada di dalam musim atau waktu yang lainnya sepanjang tahun. Di waktu-waktu istimewa itu, para hamba manakala beramal dijanjikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dengan pahala yang melimpah ruah, dan dijanjikan oleh Allah melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan pahala-pahala, keistimewaan-keistimewaan, keutamaan-keutamaan yang membuat mereka terpacu untuk beramal. Kita tahu persis bahwasannya iman kita itu kadang naik, kadang turun. Sering naik apa sering turun? Karena imannya sering turun, maka perlu stimulus. Apa stimulus? Perangsang untuk beramal. Bagaimana caranya supaya kita terpacu untuk beramal? Disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kasih sayangnya, dengan kemurahannya, Allah memberikan keistimewaan-keistimewaan di waktu-waktu khusus. Ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang tahunan. Di antara yang harian contohnya adalah sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir itu waktu berbeda keistimewaannya dengan habis zuhur, itu beda. Sepertiga malam terakhir memiliki keistimewaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah tabaraka wa taala akan turun ke langit dunia pada waktu tersebut. Kemudian Allah mengatakan hal min da'in fa ujibalah, al min mustaghfirin fa astaghfirulah. Kata Allah tabaraka wa taala dalam hadis qudsi, apakah ada orang-orang yang mau berdoa, niscaya aku akan kabulkan. Ini janji dari siapa? Allah. Apakah ada hamba-hambaku yang mau minta ampun, niscaya aku akan ampuni. Ini berarti waktu istimewa, sepertiga malam terakhir.
Makanya amat rugi dan amat naif orang yang menghabiskan sepertiga malam terakhir dengan nonton wayang. Atau orang-orang dengan dugem di diskotik-diskotik, na'udzubillahi min dzalik. Atau ngobrol ngalor ngidul dengan teman-teman, atau main gaplek, masya Allah, ditemani dengan wedang gaplek, wedang jahe. Ya masih mending kalau wedang jahe ditemani dengan wedang ciu. Na'udzubillahi min dzalik. Ada waktu istimewa sifatnya harian, ada waktu istimewa sifatnya mingguan, ada waktu istimewa sifatnya apa? Mingguan. Di antaranya di hari Jumat, terutama sore hari ba'da asar sampai menjelang maghrib. Waktu istimewa dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa di hari Jumat itu ada waktu yang sesaat. Barang siapa yang memohon kepada Allah tabaraka wa taala maka akan dikabulkan olehnya. Termotivasi kita. Dan juga ada waktu yang sifatnya tahunan. Itu ada harian, ada mingguan, ada tahunan. Contohnya di bulan Ramadan. Ada yang satu tahun sekali di malam Lailatul Qadar. Yang Allah sebutkan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Beribadah di satu malam itu lebih besar pahalanya dibandingkan orang yang beribadah selama 1000 tahun. 1000 bulan, maaf. 1000 bulan, istimewa enggak? Istimewa. Sehingga wajar para manusia itu terpacu di bulan Ramadan. Di antara waktu-waktu istimewa yang tidak kalah istimewa dengan bulan Ramadan, akan tetapi masih banyak di antara kaum muslimin yang mengabaikan waktu tersebut, adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah. 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah itu bulan nomor berapa? Nomor terakhir. Bulan 12. Kalau Dzulqa'dah berarti bulan 11. 10 hari bulan Dzulhijjah ini yang sebentar lagi akan kita jumpai, yang sebentar lagi kita akan temui, adalah salah satu waktu-waktu istimewa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan pahala yang istimewa. Dari mana kita tahu bahwa ini waktu istimewa, ini tidak? Yang menentukan itu adalah Allah dan Rasulullah SAW. Jadi enggak boleh kita ngarang-ngarang. Oke, malam Jumat kliwon, malam Selasa kliwon, kowe malam sing paling sip nggo maca Quran. Dalilnya mana? Nah, gitu. Jadi kalau menentukan sesuatu ini istimewa, hari pahalanya gini-gini-gini, amalan anu pahalanya gini-gini-gini. Yang memberi pahala itu siapa? Siapa yang memberi pahala? Allah. Yang berhak menentukan pahala anu adalah Allah Subhanahu wa taala. Pahala amalan anu di hari anu dengan jumlah sekian, yang berhak menentukan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kita tuh ngarang. Bikin-bikin sendiri tuh enggak boleh. Karena yang ngasih pahala itu bukan kita. Yang ngasih pahala adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang boleh buat jemaah sekalian untuk menuntut saya, mana Ustadz dalilnya kalau 10 hari awal bulan Dzulhijjah itu istimewa? Dalilnya ada dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran di antara dalilnya adalah surat Al-Fajr ayat 1 sampai 2.
Ada yang hafal? Insyaallah. Apa? Wal fajri wa layalin 'ashr. Wal fajri wa layalin 'ashr. Apa artinya? Demi waktu fajar dan demi 10 malam. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan dua. Yang pertama dengan waktu fajar, yang kedua dengan 10 malam. Waktu fajar sementara tidak kita bahas. Yang akan kita bahas ayat yang kedua, walayalin ashr. Demi 10 malam. 10 malam itu maksudnya apa? Kata Imam Ibnu Katsir, maksudnya adalah 10 malam yang ada di bulan Dzulhijjah, 10 awal bulan Dzulhijjah. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Zubair dan juga Imam Mujahid dan juga ulama yang lainnya dari kalangan ulama salaf maupun khalaf, sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Berarti 10 hari yang Allah gunakan sebagai media sumpah itu adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa taala Maha Besar. Allah Maha Agung. Kalau bersumpah mestinya memilih sesuatu yang agung. Karena Allah itu Maha Agung. Masa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan hal-hal yang tidak agung? Allah Subhanahu wa taala kalau bersumpah akan memilih makhluk-makhluknya yang agung. Di antaranya adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Ini dalil dari Al-Qur'an. Masih ada dalil yang lainnya dari Al-Qur'an, kita lewati, kita sampaikan dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebuah hadis sahih aslinya ada di dalam Sahih Bukhari, dan yang akan kami bawakan di sini redaksi yang ada dalam Abu Dawud rahimahullah, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Hibban, Imam Ibnu Khuzaimah dan Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam," yani ayyam al-ashr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi amalan yang dilakukan seorang hamba di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Apa kata Nabi? Tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh siapa? Allah. Melebihi amalan yang dilakukan oleh seorang hamba di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi kalau pengin tahu amalan yang paling dicintai oleh Allah, amalan yang kita lakukan di mana? 10 awal bulan Dzulhijjah. Maka salah seorang sahabat penasaran dan bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, wanal jihadu fisabilillah?" Masa wahai Rasul, tidak ada yang lebih dicintai oleh Allah, tidak ada yang bisa mengalahkan amalan di 10 awal bulan Dzulhijjah, sampai pun jihad ya Rasul? Ini orang bertanya tentang apa? Jihad fisabilillah. Jihad itu kata Nabi SAW, dzarwatu sanamil iman, puncak keimanan yang tertinggi. Wahai Rasul, kalau misalnya ada orang berjihad sama orang beramal di 10 awal bulan Dzulhijjah, ditandingkan, dibandingkan antara pahalanya lebih gede mana wahai Rasul? Ini sahabat tanya kepada Nabi SAW, penasaran, ingin tahu, masa wahai Rasul, gak ada yang lebih dicintai oleh Allah, melebihi kecintaan Allah dibandingkan amalan 10 hari awal bulan Dzulhijjah? Bagaimana kalau jihad wahai Rasul? Kalau tanding dengan jihad lebih besar mana wahai Rasul? Kata Nabi SAW, walal jihadu fisabilillah. Jihad pun lewat kata Nabi SAW. Jihad pun kalah dengan amalan yang dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Istimewa enggak berarti? Istimewa. Tapi banyak kaum muslimin yang melalaikannya. Kalau masuk Ramadan kan semarak ya. Coba masuk 10 awal bulan Dzulhijjah gimana? Semarak enggak?
Semarang, apa nih? Pasar Kewan. Sepuluh awal bulan Dzulhijjah. Sampai jihad pun lewat, kalah. Tapi ada pengecualian, kata Nabi SAW. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'. Kecuali satu, kata Nabi SAW. Orang yang pergi berjihad membawa bekal harta dan nyawa. Membawa bekal harta dan nyawa. Pulang tangan kosong. Bukan cuma hartanya, nyawanya sekaligus. Alias syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa mengalahkan. Itu tok yang bisa mengalahkan keutamaan amalan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Makanya para ulama kita rahimahumullah, mereka sangat terpacu untuk beramal di hari-hari itu. Di antaranya Al-Imam Sa'id bin Jubair rahimahullah. Diceritakan kana Sa'id bin Jubair idza dakhala ayyam al-ashr ijtahada ijtihadan syadidan. Bahwasanya Imam Sa'id bin Jubair kalau sudah masuk ke 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka beliau akan sangat bersungguh-sungguh sekali. Jadi bukan cuma apa? Bersungguh-sungguh, tapi amat sangat bersungguh-sungguh sekali untuk beramal. Hatta ma yakadu yaqdiru alaih, sampai-sampai beliau tidak mampu, hampir tidak mampu untuk melaksanakannya. Saking apa nih? Saking luar biasa amal yang dia lakukan. Mereka sangat termotivasi dengan mendengarkan hadis-hadis Nabi SAW yang telah kami sebutkan tadi di atas. Maka seharusnya kita mencontoh mereka. Dan juga sampai-sampai sebagian ulama saking mengutamakan 10 hari bulan Dzulhijjah ini, mau menyampaikan hadis dhaif saja enggak sampai hati. Sampai ada sebagian ulama ketika sudah masuk 10 hari awal bulan Dzulhijjah itu, di antaranya beliau adalah Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, seorang imam ahli hadis, pakar hadis terkenal. Beliau pernah suatu hari ditanya tentang sebuah hadis, pengin mendengar, ada orang syekh kepada beliau, "Imam, tolong dong sampaikan saya sebuah hadis." Imamnya tahu hadisnya itu dhaif. Kata Imam Abu Zur'ah, "Nanti ajalah." "Loh, ini saya pengin dengar, nanti aja, ini masih 10 awal bulan Dzulhijjah ini." "Nanti kalau sudah lewat enggak apa-apa saya sampaikan," kata beliau. Maksudnya untuk memberitahukan redaksi hadisnya kayak apa. Lihat. Sekarang di zaman kita, Masya Allah, semakin masuk bulan Ramadan, hadis palsu semakin bertebaran di mana-mana. Sampai-sampai ada sebagian orang menyampaikan keistimewaan 30 hari bulan Ramadan. Malam pertama keistimewaan anu, malam kedua keistimewaan anu, malam ketiga keistimewaan anu. Hadisnya buh nutur nengendi. Hadis palsu yang dibawakan. Menyampaikan hadis palsu di bulan Ramadan. Allahu Akbar. Ini bukan hadis palsu yang ditanyakan kepada Imam Abi Zur'ah Ar-Razi, tapi hadis dhaif. Beliau takut menyampaikan hadis dhaif di 10 awal bulan Dzulhijjah. Kenapa? Karena beliau tuh itu hari-hari yang istimewa. Mendingan digunakan untuk beribadah dengan ibadah-ibadah yang didatangkan dan dipraktekkan oleh Nabi SAW, yang diajarkan dalam agama kita. Ustaz, kalau dikatakan 10 awal bulan Dzulhijjah itu adalah hari yang istimewa, kenapa kok hari istimewa, Ustaz? Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, karena di 10 awal bulan Dzulhijjah ini terkumpul sekian banyak ibadah yang mulia. Satu, ada menyembelih kurban. Dua, ada haji. Ada umrah, ada salat, ada apa lagi? Ada sedekah, ada zikir, ada baca Quran.
seluruh amalan itu terkumpul dalam 10 awal bulan Dzulhijjah. Ada puasa. Nah, kalau bulan Ramadan kan ada haji enggak? Enggak ada. Berarti kalau kayak gitu lebih istimewa mana, Ustaz? 10 hari bulan Dzulhijjah atau 10 terakhir bulan Ramadan? Lebih istimewa mana nih? Hah? 10 awal bulan Dzulhijjah atau 10 akhir bulan Ramadan? Lebih istimewa mana kira-kira? Ya kalau sama-sama istimewa gak usah kita bahas. Emang kita tahu semuanya sama-sama istimewa. Tapi lebih istimewa mana? Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah beliau mengatakan, kalau siang harinya, kalau apa? Siang harinya lebih istimewa Dzulhijjahnya. Kalau apa? Siang hari. Berarti kalau Ramadan apanya? Malam harinya. Jadi masing-masing punya spesifikasi keistimewaan. Oh, berarti kalau kayak gitu malam Dzulhijjah itu enggak istimewa. Ya istimewa sah. Istimewa juga. Cuman kita lagi bicara mana yang lebih istimewa. Kalau dipandang dari sisi siang harinya, 10 awal bulan Dzulhijjah lebih istimewa. Kenapa? Karena di situ ada Idul Adha. Ada kurban, ada hari Arafah, wukuf di Arafah. Kalau 10 malam terakhir bulan Ramadan ada apa di sana? Ada malam Lailatul Qadar. Terus apa yang harus kita lakukan, Ustaz, di 10 awal bulan Dzulhijjah ini? Yang pertama, yang harus kita perbanyak adalah amal soleh. Ini yang pertama. Apa? Amal soleh. Apa, Ustaz, amal solehnya? Silahkan amal soleh apapun, yang penting ada tuntunannya dari Nabi SAW. Aja gak wedewe. Amal soleh apapun yang ada contohnya dari Nabi SAW, perbanyaklah. Ya baca Quran, ya berzikir, ya kurban nanti ketika tanggal 10. Ya, ya puasa, ya sedekah, birrul walidain, amar ma'ruf nahi mungkar, ngaji, mulang ngaji. Wah, saya besok jadi semangat, Ustaz, ngajar TPA. Bagus, tapi jangan cuma 10 awal bulan Dzulhijjah toh. Bayangkan ngajar anak-anak baca Quran di 10 awal bulan Dzulhijjah. Masya Allah. Gak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah dibandingkan amalan yang kita lakukan. Allahu Akbar. Amal soleh apapun juga. Dalilnya adalah tadi hadis yang sudah saya bawakan. Tidak ada amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah dibandingkan amal soleh yang dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Yang kedua, yang perlu kita perbanyak adalah memperbanyak zikir. Memperbanyak zikir. Terutama takbir. Terutama takbir. Dalilnya apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan sanad hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Ahmad Syakir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin 'indallahi wa la ahabba ma min ayyamin a'dhamu 'indallah wa la ahab ilayhi min al-'amal fihinna min hadhihi al-ayyam al-'ashr." Kata Nabi sallallahu, tidak ada amalan yang lebih agung di sisi Allah, yang lebih dicintai di mata Allah dibandingkan amalan yang dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Redaksinya mirip kayak hadis yang tadi. Kemudian Nabi berpesan apa? Fa'akthiru fihinna. Perbanyaklah di hari-hari itu minat tahlili wat takbiri wat tahmidi. Perbanyaklah mengucapkan takbir. Apa? Allahu Akbar. Wat tahlili la ilaha illallah. Wat tahmidi, dan perbanyaklah mengucapkan alhamdulillah. Berarti intinya memperbanyak zikir. Berarti kalau jenengan ketemu ada orang baru masuk awal bulan Dzulhijjah,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ke urung badak. Bukan urung badak. Ini sudah masuk 10 awal bulan Dzulhijjah. Takbiran gue orang nunggu badak. Jadi takbir disunnahkan begitu masuk 10 awal bulan Dzulhijjah. Termasuk di dalamnya ada tahmid dan apa tadi? Tahlil. Ini waktunya ini, kita perbanyak ini. Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Kalau subhanallah boleh juga, karena itu termasuk amal soleh. Pokoknya amal soleh apapun, perbanyak. Terutama yang disebutkan oleh Nabi SAW tadi. Tahlil, takbir, sama tahmid. Dan dahulu para ulama kita, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mempraktikkan itu, mensyiarkan itu. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya dengan cara muallaq, kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah yakhrujan ila as-suq fi ayyamil 'ashr yukabbirani. Bahwasanya Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum yakhrujan ila as-suqi fi ayyamil 'ashr. Mereka pergi ke pasar. Siapa tadi? Abu Hurairah sama siapa? Ibnu Umar. Ketika masuk 10 awal bulan Dzulhijjah, mereka berdua pergi ke pasar. Untuk apa kira-kira? Nyanyi kalau jenengan golet. Janganan ya. Yukabbirani. Mereka berdua bertakbir. Kalau sudah masuk 10 hari terakhir, 10 hari awal pergi ke pasar, mereka berdua bertakbir. Wa yukabbirun nasu bitakbirihima. Orang-orang yang di pasar itu pada ikut takbir manakala mereka mendengar suaranya Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Syiar. Syiar itu harus diperlihatkan. Ya. Syiar itu udah tumpet-tumpetakan. Allah Akbar. Ini lihat bagaimana para manusia itu mereka terpacu ketika mendengar Ibnu Umar dan mendengar Abu Hurairah bertakbir. Kapan ya pasar Purbalingga kayak gue ya? Maaf-maaf saja, mungkin kalau ada orang praktek kayak gitu, dia ngomong, kayak buang lagi kenangan apa? Mas, kecepatan mas, urung mangsane. Subhanallah, ini termasuk salah satu sunnah, ya, salah satu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diabaikan oleh para manusia. Sesuatu yang jelas-jelas ada tuntunannya dianggap aneh. Sesuatu yang gak ada tuntunannya dianggap lumrah. Sesuatu yang ada tuntunannya, ada jelas-jelas sunnahnya dianggap aneh. Sesuatu yang gak ada contohnya dari Nabi SAW dianggap lumrah. Itulah orang-orang sebagian manusia di zaman kita ini. Maka ini diantara yang dituntunkan oleh agama kita. Sampai kapan Ustaz takbirnya? Sampai tanggal 13. Sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Asar. Asar itu sudah selesai. Ada juga sebagian ulama menambahkan takbir habis sholat 5 waktu mulai tanggal 10. Mulai tanggal berapa? 10 sampai 13. Ada sebagian ulama menambahkan itu. Insya Allah tidak apa-apa, dan ada beberapa asar perbuatan praktek sahabat yang menunjukkan hal itu. Maka bagi mereka yang bertakbir setelah sholat insya Allah tidak mengapa, dan dengan suara keras pun tidak apa-apa. Cuman memang lebih baiknya sendiri-sendiri saja, tidak usah dipimpin. Fokus pada apal. Sudah apa lekeh lah. Ya. Jadi imamnya takbir, makmumnya takbir. Ya.
Jadi juga takbir sendiri-sendiri. Yang penting suasananya itu semarak dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk zikir yang disunnahkan untuk dibaca dengan keras. Ini contohnya nih. Ya, ada zikir-zikir yang disunnahkan dibaca untuk lirih, ada zikir-zikir yang disunnahkan untuk dibaca dengan keras. Ini contohnya yang disunnahkan untuk dibaca keras. Kadang-kadang sebagian orang di zaman ini singkon seru malah lirih, singkon lirih malah seru, kewolak-walik kayak gitu. Ini nih contohnya nih. Ayo kalau mau keras-kerasan, ayo ini nih kesempatan ini untuk zikir dengan suara yang keras. Syiar sebagaimana dipraktikkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang keberapa ini? Yang kedua, yang ketiga. Memperbanyak puasa. Memperbanyak puasa. Mengenai zikir tadi, itu kapan saja? Itu kapan saja? Jadi termasuk nanti di malam Idul Adha itu juga termasuk ya. Itu udah masuk itu kategori yang kita bahas tadi. Yang ketiga adalah memperbanyak puasa. Dianjurkan untuk memperbanyak puasa di 9 awal bulan Dzulhijjah. Berarti bukan di 10 awal. Karena tanggal 10 enggak boleh puasa. Di 9 awal bulan Dzulhijjah disunnahkan untuk memperbanyak puasa. Dalilnya apa Ustaz? Ya tadi puasa amal soleh apa bukan? Puasa amal soleh bukan? Amal soleh, berarti masuk ke dalam amal soleh yang dianjurkan untuk diperbanyak. Dan secara spesifik ada sebuah hadis yang dinilai sahih oleh sebagian ulama. Ada sebuah hadis yang dinilai sahih oleh sebagian ulama yang menyebutkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a dzulhijjah. Bahwasanya Nabi SAW berpuasa 9 hari bulan Dzulhijjah. Itu namanya puasa apa Ustaz? Puasa Dzulhijjah. Karena ada sebagian orang Ustaz puasa Arafah sih berapa hari? Puasa Arafah ya 1 hari. Tanggal 9 Arafah. Tanggal 9 Dzulhijjah, maaf. Jadi puasa Arafah berapa hari? 1 hari. Berarti dari tanggal 1 sampai hari Arafah sampai tanggal 8 enggak puasa. Ya puasa. Bagi yang mampu. Puasa Arafah pun juga bagi yang mampu. Jadi terutama puasa hari Arafah. Puasa hari Arafah ini punya keistimewaan khusus yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Muslim. Kata Nabi SAW, siyamu yaumi Arafah ahtasibu ala Allahi an yukaffira sanata allati qablahu wassanata allati ba'dah. Puasa di hari Arafah akan menghapuskan dosa setahun yang lampau dan setahun yang akan datang. Maka monggo jangan sampai kelewat puasa di hari Arafah. Kesempatan untuk mengkikis dosa-dosa kita. Ini yang ketiga. Yang keempat, amalan yang perlu kita kerjakan adalah salat Idul Adha. Salat Idul Adha. Dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah walahum yaumani yal'abuna fihima. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, hijrah dari mana? Dari Mekah sampai ke kota Madinah, beliau menemukan bahwa orang-orang di Madinah itu pada merayakan 2 hari. Ada 2 hari yang mereka merayakan hari tersebut, mereka bermain-main di hari itu, hari senenglah katakanlah. Nabi mencermati ini ada apa ini, kok ada 2 hari yang kalian kok kayaknya seneng banget di 2 hari itu. Maka Nabi SAW bertanya, ma hadzanil yauman? Apa 2 hari ini? Ini Nabi SAW. Jadi sebelum meluruskan, tanya dulu. Ya, orang ucuk-ucuk langsung, ini salah. Orang tanya dulu. Tabayyun. Apa tabayyun? Klarifikasi terlebih dahulu. Nabi SAW bertanya, mahadhani apa 2 hari ini? Para sahabat menjawab, kunna nal'abu fihima fil jahiliyah. Wahai Rasul,
dua hari ini memang kami khususkan untuk main-main di zaman jahiliyah dulu. Jadi dua hari ini memang dua hari istimewa di zaman jahiliyah. Begitu mendengar itu Nabi SAW mengatakan innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma. Wahai para sahabatku, Allah sudah memberikan alternatif pengganti yang lebih baik. Apa itu? Yaumul Adha wa Yaumul Fitr. Idul Adha dan Idul Fitri. Berarti di dalam agama kita yang namanya hari perayaan itu sebenarnya cuma dua. Idul Fitri sama Idul Adha. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Nasa'i dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Yang kelima amalannya adalah menyembelih hewan kurban. Allah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah untuk Allah dan sembelihlah. Berkurbanlah kalian. Wajib atau sunnah Ustaz? Sebagian ulama mengatakan wajib, sebagian ulama mengatakan sunnah. Mayoritas ulama mengatakan sunnah muakkadah. Jadi sangat ditekankan. Alhamdulillah di zaman kita ini banyak orang yang sadar. Kalau dahulu banyak orang yang belum nyembelih kurban. Mungkin yang sepuh-sepuh ini ya, yang usianya 60 tahun, 50 tahun, 70 tahun, yakin ketika panjenengan masih muda dahulu belum semarak seperti sekarang. Nggih napa mboten? Iya. Alhamdulillah sekarang pada semarak. Dan juga pendistribusiannya sudah mulai merata kepada fakir miskin. Kalau dulu di sebagian wilayah ya, saya bukan sedang mengeneralisir. Sebagian wilayah daging kurban itu cuma dimakan sama tokoh agama neto. Di sebagian apa? Wilayah. Alhamdulillah sekarang sudah mulai menyebar. Alhamdulillah. Maka ini sebuah kesyukuran. Akan tetapi hati-hati niate. Sebagaimana yang kemarin saya sampaikan pengajian di Jumat pagi, judulnya apa? Berkurban atau menjadi korban. Panjenengane pengen kurban apa jadi korban? Nah, kalau pengen kurban sing ikhlas. Contohnya orang ikhlas kepada Ustaz, yaitu kurban dipamer-pamerkan, ya, difoto-foto, disoting-soting, dilebokakan koran. Hati-hati, saya tidak sedang menuduh bahwa orang yang memasukkan foto kurbannya ke koran itu enggak ikhlas. Saya enggak nuduh, enggak. Cuman hati-hati. Sing jenane niat kue angel boleh jaga. Yang namanya niat itu sulit menjaganya, maka hati-hati sekali. Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan jauh-jauh hari, lan yanallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kata Allah Subhanahu wa taala, daging kurban yang kalian sembelih itu tidak akan terbang menuju kepada Allah. Apalagi darahnya, dagingnya beora apa mani geti apa panjenengan pernah tumon sapi nembe disembelih terus mabur gugu. Bukan dagingnya yang sampai kepada Allah, dagingnya aja enggak, apalagi darahnya. Terus yang sampai kepada Allah apa? Walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah adalah takwa kalian, niate sing bener, itu yang akan sampai kepada Allah. Kurban niatnya enggak benar, dikhawatirkan tidak akan sampai kepada Allah. Dan nanti pada hari kiamat kita tidak mengambil manfaat dari kurban yang kita persembahkan tersebut. Bahkan na'udzubillahi min dzalik, bisa jadi nanti pada hari kiamat daging tersebut menjadi debu yang berterbangan. Na'udzubillahi min dzalik. Tuku bleduk organe 2,5 juta. Apa tumon tuku bleduk regane 2,5 juta, beli debu harganya 2,5 juta. Nyong bayar adol ngene. Nah, saya jual debu harganya 10.000. Saya yakin pada enggak mau beli. Bleduk 10.000 nang omah wakeh tak bleduk. Subhanallah, hati-hati. Masalah apa? Masalahnya.
Maka inilah beberapa amalan yang dianjurkan di dalam agama kita. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Apakah sah haji seseorang apabila pada tanggal 8 Zulhijjah tidak tarwiyah ke Mina? Sah insyaallah, karena tarwiyah itu hukumnya sunnah. Kapan puasa Arafahnya, tunggu saja hasil dari ru'yah yang akan diumumkan oleh pemerintah kita. Ustaz, bagaimana menggabungkan antara niat kurban dan akikah? Apakah diperbolehkan? Menurut sebagian ulama, kalau memang tidak mampu dibolehkan. Kalau tidak mampu, seperti yang kemarin saya sampaikan di pengajian Jumat pagi, bahwa kalau ada orang tidak mampu satu akikah, satu kurban, apa maning lahirnya anak kembar lanang. Masya Allah. Lahir kembar lanang maning. Papat, Masya Allah. Wah, enggak mampu Ustaz. Ya kalau jenengan enggak mampu, menurut sebagian ulama boleh menggabungkan niat antara akikah dengan apa? Dengan kurban. Apakah ada perbedaan antara sujudnya laki-laki dan wanita? Enggak ada bedanya. Enggak ada bedanya. Laki-laki dengan wanita, menurut sebagian ulama dibedakan. Tapi yang benar tidak ada bedanya antara laki-laki dengan wanita, karena setahu kami tidak ada hadis-hadis yang menunjukkan adanya pembedaan antara laki-laki dan wanita dalam sujud. Sudah termasuk ikhlas atau belum ketika beribadah karena mengharap imbalan surga, atau terpaksa beribadah karena takut masuk neraka? Belum sempurna. Belum sempurna. Jadi yang lebih sempurna, orang beribadah dengan tiga unsur di dalam hati. Yang pertama karena cinta kepada Allah. Yang kedua karena ingin surga Allah. Yang ketiga karena takut dari neraka Allah. Itu baru sempurna, kata Imam Ibnu Qayyim. Ya, jadi kalau kita beribadah itu seyogianya kita menghadirkan tiga perasaan itu. Yang pertama, saya beribadah karena cinta kepada Allah. Yang kedua, saya beribadah karena ingin mendapatkan surga. Yang ketiga, saya beribadah karena takut dari neraka Allah. Itu yang sempurna. Kalau salah satunya yang dilakukan itu akan timpang nantinya. Bagaimana kurban yang diserahkan di sekolah beratus-ratus siswa membeli satu ekor sapi? Sedekah. Itu sedekah. Nah, itu sedekah. Karena kurban itu ada aturannya. Ya, satu kambing satu orang. Atau sapi ada aturannya, satu sapi tujuh orang. Kalau sampai ratusan ya sedekah itu. Nah, terhitungnya sedekah. Oleh pahala Ustaz, ya pahala sedekah. Dapat pahala sedekah. Nah, mohon maaf, mungkin nanti habis isya tidak ada tanya jawab karena kondisi yang kurang sehat. Kita cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Menutup segala kurangnya, kita tutup dengan membaca subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.